Baik, rentetan daripada dapatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara telah pun menggagaskan dan juga memerintahkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilaksanakan bermula hari ini di seluruh kawasan Putrajaya, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cuma yang jadi persoalannya, persoalan tentang mengapa dilaksanakan PKPB itu dan bagaimana SOP yang akan dilaksanakan di tiga kawasan tersebut. Kita terus saja menghubungi Datuk Rozi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan Majlis Keselamatan Negara MKN. Assalamualaikum, selamat pagi. Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Khabar baik. Baik. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami. Ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita bincangkan tentang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilaksanakan di Lembah Kelang khususnya. Kerana kalau mengikut kenyataan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah, alasan pelaksanaannya itu disebabkan adalah kerana kes-kes yang didapati di kawasan Selangor itu sudah mula dikatakan bersepah ataupun menjadi, kita kata, di beberapa kawasan yang sudah pun dikatakan dijadikan satu kawasan yang tidak ada kepastian. Jadi dalam hal ini bagaimana Datuk melihat perbandingan antara PKPB yang dilaksanakan di kawasan Lembah Kelang dan juga Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di kawasan Sabah dan juga di kawasan Negeri Kedah? Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilaksanakan di Lembah Kelang ini, ia adalah satu langkah proaktif, langkah awal yang terpaksa dan kita mesti jalankan, laksanakan. Baik. Kerana kita dapat penularan kes-kes positif di daerah-daerah di negeri Selangor ini dan di Lembah Kelang. Baik. Kita dapati peningkatan di kawasan Kelang umpamanya dan daerah Petaling umpamanya dalam 5 atau 6 hari kebelakangan, dan jumlah kes positif ini meningkat kemudiannya pada hari-hari semalam dan seterusnya. Jadi dalam kes ini, usaha kita di Lembah Kelang ini ialah untuk memutuskan rantaian ini supaya ia tidak merebak, kerana density di kawasan ini adalah amat tinggi, iaitu jumlah kepadatan penduduk yang amat tinggi. Sangat penting untuk kita kawal penularan ini supaya ia tidak mendadak peningkatannya. Manakala di Sabah, kawalan yang kita buat ia lebih kepada usaha untuk kita memastikan rantaian itu juga dapat kita sekat, tidak melular dalam kalangan penduduk dan ia tidak merebak di kawasan-kawasan lain yang masih lagi tidak ada kes positif. Begitu juga di Kedah. Di Kedah ia lebih kepada pendekatan bersasar, kerana kluster tembok umpamanya, jumlah kes-kes positif ini berada di satu tempat yang usaha kita bertumpu di tempat itu. Baik. Iaitu di penjara Alustar dan penjara Pokok Senar. Baik, Datuk, ada juga yang mempersoalkan ataupun memberi persoalan yang lebih menjurus kepada kenapa kegiatan ataupun pergerakan rentas daerah itu tidak digalakkan ataupun tidak dibenarkan dalam PKPB yang dilaksanakan di kawasan Lembah Kelang. Kerana sewaktu PKP yang dilaksanakan, Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur dikategorikan sebagai satu kawasan yang dikatakan boleh untuk dilawati asalkan tidak keluar daripada persempadanan negeri. Jadi dalam PKPB untuk Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur kali ini, mengapa pergerakan rentas daerah itu tidak dibenarkan? Kita sedang berperang untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini. Kalau kita lihat, peperangan kita pada era ini, masa kini, kita committed, kita berazam untuk memutuskan rantaian ini dengan secara sepenuhnya. Jadi usaha ini menuntut tindakan yang tuntas, tindakan yang konkret. Dan jadi kita lihat di sekitar Lembah Kelang ini, mobiliti penduduk yang amat tinggi menjadi satu risiko yang sangat penting untuk kita tangani. Jadi risiko ini kita melihat dan berbincang, dan kita melihat melalui pendekatan supaya pergerakan antara Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam umpamanya yang kita tidak benarkan ini adalah menjadi instrumen yang boleh mempercepatkan tindakan kita untuk menangani atau menurunkan kadar penularan kes-kes positif ini. Justru itu, kita melihat tindakan kita kali ini jauh kita meminta atau melihat kesan yang sangat penting, yang impak yang sangat baik kita nak lihat di sini. Jadi oleh itu kita putuskan pada kali ini di Lembah Kelang, iaitu di
Kuala Lumpur, di Putrajaya dan di Shah Alam, Selangor, kita tidak benarkan pergerakan rentas daerah itu. Datuk, kalau kita lihatkan di laman media sosial bermula semalam selepas pengumuman oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, di kawasan-kawasan lebuh raya utama dilihat keadaan trafiknya itu sesak kerana ramai yang berpusu-pusu keluar untuk daripada kawasan Lembah Kelang dan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi gambaran kepada situasi ini tidakkah membimbangkan MKN sendiri kerana walaupun kita melaksanakan PKPB di Lembah Kelang, tetapi kalau sekiranya masyarakat di Lembah Kelang keluar dari Lembah Kelang, pulang ke kampung masing-masing, tidakkah ia akan menjadi satu sporadic case yang lebih besar lagi? Ya, ia sebenarnya sangat membimbangkan Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan dan Kerajaan. Saya yakin semua rakyat akan merasa bimbang melihat keadaan ini. Oleh itu, kita menyeru kepada rakyat supaya memahami hasrat falsafah di sebalik pelaksanaan PKP ini dan SOP yang diperketatkan, dinyatakan oleh kerajaan, dan peranan rakyat di sini ialah mematuhi, mengikuti sepenuhnya SOP ini. Kerana apabila kita berada di Lembah Kelang, kita tidak tahu sama ada kita ini pembawa atau tidak. Baik. Kita mengambil keputusan untuk pulang ke kampung. Sedangkan di kampung mungkin kita menemui ibu, ayah dan juga golongan yang lebih berisiko, iaitu berumur 60 tahun ke atas. Jadi kebarangkalian untuk kita menyebarkan pandemik ini adalah sangat tinggi. Jadi hasrat kita nak mengawal di kawasan Lembah Kelang ini, kita bimbang ia akan menular ke kawasan-kawasan yang masih lagi hijau, yang kes-kes positifnya tidak ada. Baik. Jadi tentulah usaha ini akan jadi satu usaha yang berpanjangan. Dan kita sebenarnya semua sudah rasa letih, semua pasukan frontliner kita berasa letih, bekerja begitu kuat. Jadi marilah kita sama-sama berusaha memainkan peranan, memahami hasrat ini dan bertindak seperti mana yang kerajaan pohon dari rakyatnya. InsyaAllah. Satu perkongsian cukup jelas. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dato' Rozi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan, Majlis Keselamatan Negara MKN, dan juga terima kasih kepada MKN dalam usaha pemahaman lebih jelas kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilaksanakan di kawasan Lembah Kelang. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan sahabat penyakit